Sudah hampir 4 bulan, aku berada di kota yang berbeda. Jauh dari kota tempat tinggalku. Karena urusan pekerjaan, aku harus indekos di sini. Aku seperti orang yang terkurung dari dunia luar. Semua karena pandemi ini. Setiap hari, aku hanya bisa membuka jendela dan memandang dunia luar dari balik jendela ini. Semua aku kerjakan dari kamar ini, dari tempat ini. Bekerja, berkomunikasi dengan orang lain, juga beribadah. Bahkan dengan ibuku sendiri, kulakukan dengan bantuan teknologi. Halo, Bu. Halo, Bu. Piye kabare? Sae. Kesehatane dijogo lho ya. Nggih. Aja lunga-lunga nek ora perlu. Heeh. Mame ya aja telat. Nggih. Kowe nang kono wae. Sing saka luar kota ora entuk mlebu Jogja. Oh. Untuk Surabaya ya angel to? Heeh. Wes sementara neng kono wae. Kangen, Bu. Aku yo kangen. Yo nganggo cara ngene wae. Nganggo video call ya. Sabar sik, ndonga sing akeh. Ben kahanan iki cepet rampung. Aku ingin pulang. Aku ingin berkumpul kembali dengan keluarga dan sahabat-sahabatku. Berkegiatan seperti dulu, benar-benar nyata dengan kerabat dan sahabat, bukan dengan layar laptop atau Android. Aku masih menyimpan harapan. Harapan ketika suatu saat keadaan ini menjadi seperti sedia kala dan memeluk orang-orang yang kucintai dengan rasa bahagia. Semoga